Halo teman-teman, masak lagi yuk. Hari ini mau masak ayam manis pedas. Nah teman, aku bikin bumbunya dulu ya. Ini ada bawang putih 2 siung, bawang merah 2 siung. Semua aku potong kasar seperti ini ya. Kemudian aku sisihkan seperti ini. Aku tambahin daun bawang diiris kasar juga. Dan juga aku tambahkan dengan memakai saus manis pedas, versinya saus masakan Thailand ya teman-teman. Tapi di Indonesia juga sepertinya sudah ada juga ya. Nah sekarang aku mau bumbuin si ayam tadi ya. Di sini ada 300 gram dada ayam, dan aku cuci bersih, aku potong kotak, aku bumbuin garam dan lada bubuk, lalu dicampur rata seperti ini ya teman, supaya bumbunya meresap ke dalam daging ayam. Nah, sekarang aku taburi dengan tepung. Di sini aku pakai tepung jagung atau corn flour, dan aku campur rata seperti ini ya. Nah, seperti ini, nggak usah pakai air ya, teman-teman. Cukup dibumbuin dan ditaburin tepung, kemudian kita panaskan minyak dan kita menggorengnya terlebih dahulu seperti ini ya. Digoreng seperti ini. Dibalik-balik ya teman agar tidak gosong. Dan setelah daging ayam berwarna kekuning-kuningan coklat seperti ini, kita balik-balikin ya biar warnanya itu merata, kuning merata, cantik, secantik hati teman-teman ya. Nah seperti ini sudah kering, lalu kita angkat, kita tiriskan minyaknya seperti ini. Kemudian dengan wajan yang baru kita panaskan minyak sedikit, lalu kita tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang kasar ya teman-teman. Tumis hingga harum, kemudian masukkan 2 sendok saus ayam pedas atau sweet chili, dan kemudian taburi daun bawang irisan, kemudian masukkan daging ayam seperti ini. Aduk rata, dioseng-oseng, aduk rata, kemudian masukkan sedikit saus tomat ya teman-teman. Nah ini sekarang sudah harum dan kita bisa hidangkan dengan nasi panas-panas, dan ini rasanya enak sekali teman-teman, manis pedas, pokoknya enak sekali. Nah seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah mau menyaksikan video saya ya. Semoga teman-teman di sana dalam keadaan sehat selalu. Amin. Dadah. Jangan lupa subscribe dan like, comment, and share channel Dok Yaya. Terima kasih.